Gubernur Aceh Nova Irensyah mengimbau seluruh pejabat instansi yang pernah bertugas di Aceh untuk tetap menjalin silaturahmi meski telah bertugas di daerah lain. Orang nomor satu di Aceh itu bahkan sempat mengutip sebait lirik lagu penyanyi kondang tanah air Iwan Fals. Menjaga silaturahmi adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi saya berharap kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Silaturahmi harus terus kita jalin, meski Pak Satrio tidak lagi bertugas di Aceh, ujar Gubernur pada acara lepas sambut dan lanut Sultan Iskandar Muda, yang digelar secara terbatas dan sederhana, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Kamis 7 Januari 2021. Sebagaimana diketahui, setelah lebih dari 6 bulan bertugas di Aceh, Kolonel Penerbang Muhammad Satrio Utomo mendapat tugas baru di Markas Besar TNI Angkatan Udara. Posisi dan lanut Sultan Iskandar Muda kini dijabat oleh Kolonel Penerbang Henry Ahmad Badawi. Dalam sambutannya, Gubernur juga sempat menceritakan peran vital lanut Sultan Iskandar Muda di masa-masa sulit pasca gempa dan tsunami Aceh. Selain penanganan bencana, sambung Gubernur, menjaga kedaulatan udara Indonesia tentu bukan tugas yang mudah. Sekali lagi, salut dan terima kasih dan salut atas dedikasi yang telah dicurahkan Pak Satrio selama bertugas di Aceh, imbu Nova. Sebelumnya dalam sambutan perpisahannya, Kolonel Penerbang Muhammad Satrio Utomo mengapresiasi sambutan dan dukungan yang diberikan Forkopimda dan seluruh masyarakat Aceh selama dirinya bertugas di bumi Serambi Mekah. Sementara itu, dan lanut Sultan Iskandar Muda yang baru, Kolonel Penerbang Henry Ahmad Badawi dalam sambutannya mengharapkan dukungan dari Gubernur dan seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat Aceh.